Hai semua, selamat datang ke Sis Fairy Story. Hari ini Sis nak berkongsi resepi ayam masak kunyit. Kita perlukan daging ayam yang dipotong kecil-kecil dan digoreng-garing. Bawang merah yang dihiris halus, diikuti dengan bawang putih, halia dan cili padi hijau. Sis juga memerlukan semangkuk kecil jagung manis. Mula-mula kita panaskan minyak. Bila minyak telah panas, kita masukkan bawang putih, halia, cili padi yang berwarna hijau dan juga bawang merah yang dihiris halus. Semua bahan ini ditumis hingga garing. Bila bahan-bahan ini telah layu, kita masukkan jagung manis. Kemudian kita masukkan daging ayam yang telah digoreng tadi. Kita gaulkan ke semua bahan sehingga ianya sebati. Kita masukkan satu sudu garam. Diikuti dengan 2 sudu gula pasir. Tidak ketinggalan 1 sudu serbuk kunyit. Kemudian kita gaul-gaulkan bahan-bahan ini sehingga ianya sekata. Okey kawan-kawan, ayam masak kunyit kita telah pun siap. Jangan lupa ya untuk mencubanya. Mohon kawan-kawan semua untuk like, share dan komen. Bagi yang belum subscribe, sila tekan ikon subscribe diikuti dengan tombol lonceng.